Enggak, nanti minta detail perkaranya. Kita tun yang sudah seperti contohnya yang SD Ketapang Kali sudah ada putusan juga, itu juga sudah kita kembalikan keuangan dari negara itu dari Pemkot, khusus juga dari PT KKI itu kurang lebih 121 miliar itu sudah kembali. Dan untuk pendapatan di bidang pitus itu juga ada pengembalian, jadi perkara lama karena ada putusan Mahkamah Agung orangnya membayar sebesar kurang lebih 5 miliar. Dan juga ada dalam pendapatan aset ranking. Itu ranking kurang lebih senilai 28 miliar. Lalu ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kajari, dalam konteks perlawanan kita menunggu hasilnya. Terkait chat dulu, nama dan dari media mana, silakan yang mau bertanya nanti saya buka media.